Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yanu Adi Tiri Cahyono di channel YouTube Yanu Adi Bonsai Blitar. Halo teman-teman, tetap semangat, tetap sehat selalu ya, semoga buat teman-teman semua. Dan pastinya jangan lupa minum kopi di pagi hari ini. Oke, saya hari ini akan mentutorialkan atau memberikan video tentang masih sancang lagi ya teman-teman. Jadi saya punya bahan sancang ini, udah gerak dasar ini, tepatnya ukurannya mungkin situ ya teman-teman, segini ya, cuma segini, ini dua jempol tangan. Nah, ini benar-benar dari nol ya teman-teman, saya buatnya cukup simpel sekali. Ini mungkin teman-teman juga sudah melihat di channel-channel yang lain, dan juga channel saya juga udah saya buatkan. Dan ini cuma saya juga istilahnya untuk kegiatan hari ini, untuk dokumentasi juga. Jadi saya sedikit menjelaskan saja untuk mendapatkan batang seperti ini atau gerak dasar seperti ini. Caranya cukup simpel sekali. Jadi teman-teman, pertama-tama yaitu dari program akar terlebih dahulu. Nah, dari program akar itu teman-teman pengennya seberapa tingginya, atau targetnya itu biasanya seberapa teman-teman, maksudnya kalau pengen pohon itu tinggi, teman-teman juga naik tinggi nggak apa-apa untuk pemotongannya. Tapi kalau teman-teman pengennya pendek atau cebol, bahkan benar-benar habis akar terus kemudian cabang, itu lebih pendek lagi enggak apa-apa, soalnya sancang itu bisa tumbuh dari kambium ya teman-teman. Mata tunas itu, kalau ada mata tunas yang dari ini yang pas itu malah lebih bagus, tapi kalau enggak ada bisa disiasati, yaitu kita menunggu tumbuhnya itu dari kambium. Kalau memang kambium enggak bisa, enggak tumbuh, karena kan juga enggak pasti ya teman-teman tumbuh itu, itu bisa disisip ya teman-teman, bisa disisip dua gini. Kalau bisa, kalau nyisip itu yang agak miring, maksudnya yang sini agak rendah dan sini agak tinggi gitu, yang buat terusannya agak tinggi, selisih sedikit lah gitu, nanti biar enak. Jadi untuk bahan seperti ini itu tinggal mata tunas dua aja, kayak contohnya ini ya teman-teman, saya sudah punya contohnya. Nah, ini saya ambil mata tunas dua, satu dua, yang satu buat terusan, yang satu cabang pertama. Nah, ini harus, kenapa kok harus diratakan teman-teman, kenapa harus dirapikan serapi mungkin bekas potongan itu, dan harus disalep kambium, kenapa? Karena kalau dia halus dan press, ini cepet pulihnya itu, cepet ya teman-teman pulihnya kambium ini, mau nutup itu cepet. Tapi kalau ini bekas catok aja, itu bekas kerkut terus nggak dihaluskan, dia akan mirip gimana ya, mirip bekas diperas kayak gitu. Jadi dia sininya itu lunak, nggak keras kayak gini. Kalau keras kayak gini disalep kambium, ini cepet kembalinya, mirip dengan anting putri. Anting putri soalnya kan karakternya memang kambiumnya jalan ya teman-teman. Kalau sancang itu kemungkinan agak beda dengan anting putri. Nah, jadi seperti ini. Nanti ini tugasnya di los, nanti cuma untuk nutup ini separuh lah mungkin ya, separuh. Nanti dipotong lagi pendek, ambil mata tunas yang sini. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini dulu kan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ini di los sebesar gini. Nah, dipotong di bagian sini. Ini. Dipotong di bagian sini. Lalu ada tunas di sini, dan untuk cabangnya juga mepet-mepet ya teman-teman. Nah, perlu diketahui lagi teman-teman, buat kalau kita konsepnya itu pohonnya kecil,
atau kita melihatnya itu target. Jadi kalau pohonnya itu kecil, itu usahakan teman-teman harus ini ya, jangan sampai ada yang kaku, gerak kaku. Kita bisa ambil contohnya kayak gini, antara jarak ini dan tangan ini kan udah pendek. Nah selanjutnya itu kalau sini udah pendek, antara jarak ini dan ini kan udah sejajar, ini memang sejajar ya teman-teman, ini sejajar. Berarti kalau bisa sebenarnya kan gini, ini sama ini kan 1 2 3 as kan gitu sebenarnya. Tapi kalau udah pendek kayak gini, ini jarak sama sini pendek, terus sama sini pendek, dia termasuk cabang yang apa ya, jaraknya pendek-pendek, itu kita jangan sampai biarkan ini kaku seperti ini ya teman-teman. Kita bisa membiarkan ini sampai besar, nanti kan otomatis kalau besar nanti dia kan akan pendek, jarak ini dan sini kan pendek, ini juga besar gitu bisa. Nah kalau memang kita nggak tahan ngelos, maksudnya nggak sabar ngelosnya ini atau ini semuanya, ini bisa dipakai. Jadi kalau gini ya pengertiannya, kalau memang cabang itu pengennya kecil dan menghilangkan kesan kaku, itu bisa memakai cabang banyak. Tapi kalau pengennya targetnya itu besar, itu harusnya kaku, jarang dulu. Kayak ini dan ini kan jarang. Nah ini dulu sampai besar, sampai nanti memperoleh proporsional yang seimbang. Jadi keseimbangan itu bukan hanya besarnya ya teman-teman, bukan hanya besarnya, panjangnya juga. Oh, untuk keseimbangan ini juga dihitung, maksudnya keseimbangan jarak ini, satu ini antara pangkal dan cabang pertama ini pendek, terus kemudian nanti kok cabang pertama dan cabang kedua kok lebih panjang dari ini, itu udah kurang enak dipandang, kemungkinan kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi hari ini saya akan mengarahkan pakai kawat bonsai shito ini biar nanti kedepannya lebih enak ya, lebih jelas konsepnya. Aduh, terkena gunting ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, setelah saya kawati dan saya arahkan seperti ini, udah ada pembagiannya sendiri-sendiri. Jadi ini untuk anak cabang pertama dan ini anak cabang kedua dari cabang pertama ini. Nah ini asnya, dan kemudian untuk ini nggak saya kawati, nanti kita potong segini ya teman-teman, soalnya ini udah besar dan kalau dikawatin pun nggak bisa, istilahnya nggak bisa luas nantinya. Nah dan ini cuma buat ini di depan ya, nanti ada istilahnya ada cabang yang agak di depan tapi agak condong ke sebelah samping kanan ya. Terus ini backnya, dan ini anak cabang pertamanya atau pengisi juga bisa. Sebenarnya anak cabang itu harusnya letaknya di sini, tapi ini memang adanya di sini, jadi saya menggunakan itu. Nah ini untuk tangan ketiga atau tangan keempat setelah back, jadi saya menggunakan ini, terus kemudian asnya ini. Nah di sini ada perbedaan ya teman-teman, untuk bonsai yang kita pengennya kecil seperti ini bisa dengan cara ini bisa, maksudnya ini tumbuh terus kemudian dipotong, terus langsung diambil titik tunas yang mepet, dia langsung tumbuh ke agak serong ke sana ya, ke sebelah kiri. Jadi tadinya nyerong ke sebelah kanan, terus nyerong ke sebelah kiri, nyerong ke sebelah kanan lagi gitu mungkin nanti jadinya. Nah ini bagus, tapi kalau ini nanti targetnya besar, kita pengennya seginilah misalkan, segini gitu, ini udah ketutup, udah nggak ada gerak lagi ya kan. Kalau segini nanti tinggal ngelus ini sedikit-sedikit aja, nanti dipotong nanti tetap ada liukannya. Nah dan nggak cuma seperti ini ya tekniknya buat proses dari nol itu di pohon sancang atau di pohon anting putri juga bisa, tapi nggak cuman seperti ini,
biar bonsai itu enggak monoton. Jadi ada juga yang kayak gini. Nah, ini juga sudah saya arahkan. Ini sebagai tangan pertamanya belum saya arahkan, sebagian masih kecil-kecil. Dan ini enggak terpakai, teman-teman. Soalnya ini di depan. Ini di depan benar dan atasnya sudah ada. Nah, ini kita hilangkan seperti ini. Nah, kalau ini saya kemarin ngambilnya satu mata tunas atau ada jarak. Maksudnya gini. Ini kan tumbuh dua, satu gini. Misalkan yang tadi saya motongnya di sini. Yang ini saya motongnya di bagian sini dan sini tunas, sini ada cabang kedua. Kalau ini ndak, saya ngambil agak misalkan di sini satu mata tunas, berarti di sini saya ngambilnya dua ruas. Jadi dua ruas, jadi ininya tetap ada, terus ke sini, terus nanti balik ke sana. Balik ke sana. Dan ini konsepnya agak ada liukannya ya. Nanti besar pun segini dia masih ada liukannya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri kalau program dari nol itu seperti itu ya, teman-teman. Kalaupun seperti ini dan kita maunya seperti ini, bentuk seperti ini udah telat. Ini udah telat, ini udah nggak bisa dikawat. Dan kalau mau motong lagi sayang. Kita sebenarnya kalau membonsai itu kita sesuaikan. Kalau memang misalkan kita mendapatkan pohon seperti ini, kita sesuaikan aja maunya pohon. Maksudnya kita memaksimalkan gerak pohon itu, nggak perlu kita ngulang lagi ke sini kalau memang maunya cepat. Tapi kalau memang maunya sabar lama nunggu ya, dengan bentuk seperti ini kita potong segini, ini tumbuh tunas ke sana. Ini di bagian sini, ada tumbuh tunas ini. Itu jadi ini beda bentuk ya, walaupun sama-sama proses dari nol dan langsung potong kemudian tunas dua itu, tapi beda bentuk nantinya. Oke, jadi sementara seperti itu dulu ya, teman-teman. Untuk video hari ini, nanti akan saya videokan lagi tentang pohon ini. Dan ini enggak sampai lama ya, saya kira enggak sampai lama karena ini konsepnya memang pohon kecil. Kalau nanti terlalu lama ngelosnya bisa over ya, teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe video-video saya atau channel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.